udah lama banget itu sih Pak, sampai stop kontaknya aja kayak gitu. Iya, kalau aku bilang sih sejak corona tuh udah nggak dipakai lagi nih. Belum sempat direnov gitu kan. Tuh, dari tadi nih gonggong mulu. Jangan-jangan ada sesuatu di sini. Iya, ini buat sampai sana tuh. Jadi kayaknya kita bakal coba manual aja turun. Menelusuri hutan kita ya. Menelusuri hutan ya. Kalau kita udah sampai nanti kita langsung review aja. Jadi bisa atau enggaknya. Jangan kemana mana. Ini nih buat kalian kan biasanya kalau Nusa Penida ke arah yang barat itu kan yang ya, benar. Yang di Angle, di Angel Billabong, di Broken Beach. Nah, itu kita yang di timurnya nih. Kita yang di rumah pohon, yang di Diamond Beach. So, kita bakal ke sana hari ini. Rencana ya. Cuman gak tahu ini kayaknya perjalanannya ini turun naik lagi loh. Iya. Makan waktu berapa lama kan pertanyaannya? Tuh, kalau lihat tuh kayaknya naik itu deh orang itu sih. Iya, ke arah sana atau kita salah jalur atau gimana? Enggak, tapi benar dia di tengah-tengah. Bener. Jadi enggak bisa dimasukin itulah. Mobil. Iya, enggak bisa. Bener. Tuh di atas sana tuh. Ini kan ada apa sih ini? Sling apa sih ini? Iya, dulu ini buat ada trekan naik ke sana. Jadi kita nanti ditarik sama Oh, ditarik ke sana. Ya. Jadi turunnya juga naik ya. Ini juga. Ini kan ada bekas gantungan buat pengaman. Jadi kita ditarik dari sana, kita bisa gampang naik. Iya, iya, biar. Cuman karena kita benar-benar petualang nih, kita manual kita. Jalan-jalan sampai atas sana tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Tapi lewatnya bawah, bukan langsung ke tengah atas sana. Yuk, berangkat. Mari ikut kami. Cekidot. Ini siapa nih? Siapa nih? Hostnya nganggur dari tadi lo. Nih lihat ini kalau kita lihat tuh jalannya masih basah makanya benar-benar hati-hati takut kepleset. Ya kalian wajib ngikutin sampai akhir sih. Kita harus benar-benar pahami medannya kalau kalian mau kesini tuh. Soalnya aksesnya udah enggak ada, udah enggak kayak dulu. Nih, ternyata nggak begitu capek ya. Ini baru setengah perjalanan guys. Tuh udah itu mulai kelihatan bangunannya. Tinggal berapa meter lagi aja. Iya. Sekitar 50 meter 50 lah. 50 meteran lagi ya. Ke atas. Cuma nanjak jalurnya pasti. Yang jaga mungkin. Yang penting ingat guys, pesan kami kemarin kalian harus bersiap. Iya. Jangan pakai sendal jepit. Sandal ya, sandal buat gunung kalian juga nggak mungkin pakai high heel di sini juga kan? Parah. Ya minimal sepatu ket lah nggak apa-apa lah biar nggak sakit kaki kalian. Kalau emang nggak ada sepatu gunung. Coba lihat aja dari atas. Udah kelihatan ya? Iya, udah di atas sana tuh. Udah di atas kelihatan. Kita nanti bakal lihat lebih dekat lagi. Yang penasaran, jangan lupa tonton sampai akhir perjuangan kita nih. Ini kalian tuh jarang lah pasti nemuin petualangan kayak gini tuh. Jangan nonton doang lah, subscribe guys. Tuh, lupa. Subscribe itu gratis, jangan malu-malu buat subscribe. Cuma ini gerakin tangan kalian aja doang. Udah. Nih, rumah pohon. Kita nggak pakai kamera ya, soalnya repot bongkar pasangnya dulu. Dengan jalur kayak gini susah bawa kamera. Nih, baru pakai HP dong. Sorry kalau jalannya goyang-goyang, maklum. Ayo, siapa mau coba ke atas dulu? Buat pastiin aman nggak tuh? Kayaknya udah lama nggak dipakai. Coba ke atas, Mas. Patroli. Ayo, buat ngecek aman nggak tuh? Kayunya udah
lapok atau belum? Kayaknya sejak corona udah nggak dipakai deh ini. Oh pantas aja yang di timur tuh banyak yang udah nggak itu ya? Ditolak. Ditutup, iya ditutup oh. Banyak yang ke barat. Mungkin itu untuk kan pantainya gitu. Masih bisa sih kayak Atu sama Diamond tapi. Iya, rumah ponya kayaknya di skip ya? Iya di skip. Ayo dites dong. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Aman ya? Di dalam ada apa? Ayo dong, semuanya naik dong. Di rumah pohon tuh juga ada toiletnya kayaknya. Tapi ditutup. Ini bang, ini udah nggak jadi objek wisata ya? Coba yang ke arah sana apa? Aku mau record anjingnya nih. Kau ganggu backsound aku lagi nge-record nih, Jing. Ini WC-nya aja udah itu. Tuh. Udah lama banget itu, Pak, sampai stop kontaknya aja kayak gitu. Iya, kalau aku bilang sih sejak corona tuh udah nggak dipakai lagi nih. Belum sempat direnov gitu kan? Tuh. Dari tadi nih gonggong mulu. Jangan-jangan ada sesuatu di sini. Ini tempat anjing yang tadi yang gonggong terus nih. Mereka kan terusik tadi kedatangan kita. Kita ini perjalanan pulang lagi soalnya terbengkalai itu kayak tempat wisatanya tuh. Kita tadi udah sempat ngerekam kan beberapa. Kita mau foto-foto di sana juga udah ditutup rumah pohonnya. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada tempat buat ambil foto. Jadi kita mutusin buat balik, kita ngejar ke Diamond sama ke Atup.